seluruh warga, seluruh warga Tapanuli Utara, kita tenang dulu sebentar. Kita mari sampaikan unik-unik kita kepada legislatif kita ini. Ini gedung rakyat, ini hasil uang kita. Pilkada juga hasil uang kita. Lakukan pilkada ulang. Kami butuh keadilan di Tapanuli Utara. Kami mencari pemimpin hasil dari demokrasi, bukan pemimpin hasil kota kosong yang kami jumpai di KPU. Pemimpin bukan hasil dari kota kosong. Pemimpin hasil dari kertas suara. Mana kursi kota? 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 Mana kursi diksu? Mana kursi kota? Butuh kecurangan-kecurangan itu dipertentangkan. Kita butuh kecurangan itu, kita lihat. Panwas telah kita adukan, kita demo. KPU, legislatif, tidak tertutup kemungkinan kantor bupati kita demo. Kita sampaikan bahwa kita tidak mencari pemimpin hasil kota kosong. Tapanuli Utara butuh demokrasi. Jangan biarkan kami anarkis, Bapak Ibu semuanya. Karena kami adalah bagian masyarakat yang butuh demokrasi sebenarnya.